raka-raka windu, batas windu. Oke, udang windu nih lho, Pak. Sa jarange wau niku buri pados ulam cair nila kali keting. Nggih sampun singen pun nggih enten ngalih nang budi pundi nggih nyambut pun nyambut damel sih panjenengan. Nggih sak niki mboten tapi napa ngoten hasilnya niku mboten tampak koyo singen. Wis alhamdulillah kangen damel ngoten doyo kula ngoten iki. Nama saya Fatur Rahman, umur saya 56, dari Jabon. Dari awal saya ikut orang, bukan tanpa saya sendiri. Berselang dalam tempo 6 tahun saya bisa nyewa sendiri. Saran-saran dari ekspor Atina itu bagus-bagus saya. Justru menunjang untuk meningkatkan penghasilan. Kalau menurut saya, ya ke depan itu yang akan lebih baik daripada yang sekarang. Kerja tambak sejak tahun 2004. Sebelumnya itu ikut-ikut pendeko tambak. Asli Jombang. Menurut saya ke depan mungkin ke anak cucu tambak itu ya. Kalau kita mau merawat ya tanaman, cara budidayanya itu nggak pakai pupuk atau jenis-jenis obat-obat yang merusak tanah, insya Allah tetap bagus. Nah, Mbak berarti mulai tahun 78, nah. 78 sampai temukan iki, 41 tahun. Masalah produksi lek biyen karo saiki ku siji adoh. Harapan saya tetangga-tangga petani tambak itu kalau tidak kalau bisa nanam windu semua kalau bisa kembali kembali seperti dahulu. Nama saya Sahruni, alamat saya Kabupaten Pinrang, pekerjaan petani tambak. Kalau di sini 3 orang perempuan petani tambak tuh. Kalau pagi tuh, kalau sudah sembahyang suhu orang, berangkat ke yang tambak. Kalau habis dari sana, baru ke kebun lagi. Kebun, kami keponakan main-main. Harapan saya supaya petani tambah juga berhasil sama Atina juga dari penuhnya toh diskusinya. Orang tua juga petanian, petani tambah jadi ikut juga orang tua semenjak kecil itu. Itu yang tidak menggunakan pestisida itu, bahan-bahan kimia. Karena kami juga yang makan juga itu hasil tambak. Menjaga juga kesehatan bagi petani. Selama meninggal itu bapaknya, saya ganti. Ya saya yang kelola. Kalau enggak susah lah bagus itu pekerjaan dan kerja tambah daripada kerja yang lain. Itu susah kalau ada bocor ya. Ini kerja. Nama saya Saripudin Sain, selaku Ketua Komunitas Pemerhati Udang Windu Indonesia, yang disingkat dengan Kontinyu. Tujuan jangka panjang Kontinyu
yaitu terutama untuk mengembalikan kejayaan Udang Windu. Untuk mengembalikan kejayaan Udang Windu ini, kita harus juga kembali kepada lingkungan. Jadi lingkungan harus kita mau perbaiki kembali. ASIK di sini sangat besar perannya. Dengan adanya pelatihan-pelatihan daripada perempuan-perempuan. Jadi di sini bisa dikata persamaan gender kita juga lakukan. Kiranya ASIK ini tetap bertahan untuk membantu kami selaku pemberdaya, untuk membantu kami meningkatkan daripada sumber daya manusia SDM kami daripada para pemberdaya. Saya menggeluti tambak mulai dari masih bujang sampai sekarang mungkin kurang lebih 20 tahun. Aktivitas saya selain menemani suami bertambak, saya mengajar di sebuah SD di Jampur. Budidaya tambak ini kalau memang kita betul-betul fokus cukup menjanjikan. Karena saya saja semenjak bersama dengan ibu 2008, ibu sudah 2 kali ambil S1 dari hasil budidaya tambak semua. Pengalaman-pengalaman dari tambak anggota lain yang bisa pernah menghasilkan, kita padukan. Masyarakat tidak bisa berani mencoba sesuatu hal yang baru kalau tidak ada yang nampak dari anggota yang lain. Saya pernah padukan Windu, Banden, Nila, Kakap, ada kok. Gagal ini periode. Tebar lagi. Janganlah berhenti berusaha. Itu kuncinya.